Muhammad Arafa dan keluarganya memproduksi molase anggur dan malban, kulit buah yang terbuat dari buah anggur kering, dengan metode tradisional yang diturunkan dari nenek moyang. Orang-orang Palestina ini menghasilkan molase anggur menggunakan metode tradisional yang diturunkan dari ayah ke anak. Jus anggur direbus dan diaduk selama lebih dari 12 jam. Dan dimasak dalam pot tembaga di atas kayu pinus untuk memberikan aroma khusus. The main thing about molasses is that no machine can make it properly. It does not get the natural taste, neither stainless steel nor aluminium. It was scientifically proven that only copper works. Copper has an advantage. First of all, it does not oxidize, and the second thing is that it remains hot. Arafah dan anak-anaknya juga membuat malban, kulit buah yang terbuat dari jus anggur. Bisnis ini telah membuat keluarga mereka bertahan pada saat kesulitan ekonomi.